Halo, assalamualaikum untuk teman-teman yang masih menonton video kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Video kali ini seperti biasa ya, teman-teman. Ini aku mau belanja mingguan. Ini hari Sabtu, sekitar jam 6 pagi. Ini aku belanja sayur. Lalu ini aku mau senam dulu habis belanja sayur sekitar jam 7-an. Ini kebetulan di minggu kedua tiap bulan itu ada senam bersama di blok perumahan. Jadi aku selalu ikut kalau ada senam karena cuma eventnya ini cuma sebulan sekali dan gak lama. Selanjutnya ini aku mau food prep hasil belanjaku tadi pagi. Sini ada pakcoy, lalu ada paket sayur capcay, ada tahu, ada tempe, ada tahu susu. Lanjutnya ini aku buat sayur asem-asem. Ini seger banget teman-teman, caranya juga mudah. Nah, kebetulan juga hari ini itu aku ada ujian. Ini ujian di SMK 10. Dapat ujiannya sekitar sorean ya. Setelah ujian, ini aku sama suamiku mampir dulu di warung pedas Tangkilsari. Untuk yang orang Malang yang suka pedas pasti sudah tahu tempat ini dan pastinya sudah sering kesini. Rasanya itu gak perlu diragukan lagi ya bun, di sini tuh enak banget. Pedas tapi nagihin. Nah, ini beberapa menunya. Aku gak shoot banyak karena di belakang itu antriannya banyak. Jadi kita bergeser, pilih menu, bergeser, terus bayar di kasir. Nah, ini aku lagi ngambil urap-urap, terus ada kikil, ada ati ampela. Minumnya seperti biasa, aku es teh, suami jeruk. Ini pedes di sini, menunya rata-rata pedes tapi enggak yang pedes banget. Nah, setelah dari Tangkilsari ternyata hujan. Ini aku arah ke Ijen ya bun, karena mau nganter suami habis ini ada futsal di daerah deket sini. Jadi aku sekalian ikut nemenin pak suami untuk futsal bareng temen-temennya. Ijen itu syahdu banget ya kalau habis hujan suasananya itu. Nah, ini aku lagi nemenin pak suami futsal. Dia futsal sama teman-temannya. Ini juga satu minggu cuma sekali. Bayarnya di sini juga murah, tempatnya juga enak, nyaman pokoknya. Video kali ini cukup sampai di sini. Untuk yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.